Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Rude Hari Vlog Taram-Taram. Oke, sebetulnya video kali ini aku berada di Simpang Kuda ya. Saya panas, ini pas di Simpang Kuda, itu kudanya maksudnya patung kuda. Dan ini jembatan penyeberangannya. Dan kali ini aku akan menyusuri satu jalur dari Simpang Patung Kuda saya panas menuju ke arah Bengkong. Jadi seperti apa kondisinya, tonton terus videonya sampai tuntas. Dan bagi sahabat-sahabatku, ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Dan pastinya yang belum bergabung, buruan tekan tombol subscribe-nya. Yang sudah bergabung, ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yuk tonton terus videonya. Ini daerah Sungai Panas ya, dan itu adalah pom bensin sepanas nih dia. Ini dia kondisi terkini dari jalur Simpang Patung Kuda menuju ke arah Bengkong. Karena Bengkong sekarang ini alhamdulillah jalurnya sudah lumayan bagus, ada dua. Dulu satu jalur, sangat padat, apalagi kalau jam-jam kerja, berangkat kerja atau pulang kerja, sangat padat. Ini sekarang jalurnya sudah rapi, bagus, terlihat ya tuh. Sangat enak, paling tidak sekarang arus perjalanan saat berkendara menjadi lancar, tidak seperti dulu. Ini ya, sekarang oleh pemerintah Kota Batam dibikin dua jalur. Jadi sangat membuat nyaman saat berkendara. Dilihat dia kondisi terkini ya. Jadi mungkin buat sahabat-sahabatku yang dulu pernah tinggal di Kota Batam, sekarang di luar, inilah kondisi terkini jalur dari Simpang Patung Kuda menuju arah Bengkong ya. Ini sekarang di depan masjid ya. Tuh. Bengkong indah ya tuh. Sekarang dua jalur seperti ini kondisinya. Kita akan telusuri terus sampai ke arah Bengkong Golden Prawn. Tuh. Sangat lumayan, tidak seperti dahulu ya waktu satu jalur. Sangat ini Masjid Bengkong, Bengkong Indah satu ya. Tuh dia kondisi terkini jalur dari Sepanas Simpang Patung Kuda menuju ke arah Bengkong Golden Prawn. Kita akan lihat sampai tuntas terus. Ini dia ada The Holland Bakery. Tuh di samping kanan ada Holland Bakery. Nanti kita akan lihat lagi. Ini dia kondisi. Bengkong merupakan salah satu kecamatan yang padat penduduk ya. Padat kalau jam-jam sibuk pagi ataupun sore, lebih-lebih malam. Nih. Ini simpang itu yang ke arah Seraya ya, naik itu arah ke Seraya. Kita lurus, kita akan lurus menuju ke, oh baru sampai di situ ya jalur duanya ya. Kalau arah ke sini masih satu jalur, kondisinya seperti ini, masih mungkin progress next time ya. Oleh pemerintah akan dibikin lagi jalur 2. Jadi sangat bagus, sangat nyaman. Saat ini masih sampai di Simpang Pan. Itu sampai Simpang, orang bilang sampai Simpang Pantai ya. Gitu. Orang bilang Simpang Pantai. Dan ini di Bengkong, apa ini ya, Bengkong tuh banyak banget ya. Bengkong Harapan, Bengkong Indah, Bengkong Sadai, dan lain-lain. Oh, ini masuk di mau menuju ke Bengkong Shopping Center kalau nggak salah ya. Tapi seperti inilah kondisinya. Oh, tuh di depan sudah mulai terlihat juga ya jalur duanya ya. Mungkin
sabatas itu dan ini sekarang sampai sini rupa-rupanya baru jalur 2 nya nanti diteruskan tadi ya. Sangat bagus. Itu yang ke kiri itu arah ke tadi ya, Seraya ya, ke Seraya. Jadi kita ambil ke kanan arah ke Golden Prawn. Kita ambil ke kanan arah Golden Prawn. Sekarang sudah lebar ya. Nah, ini dia kita menuju ke Bengkong Golden Prawn. Dan itu di sebelah kiri adalah pusatnya ya, tuh pasar ya, dan itu pasar ya. Dan kita lurus mencoba sampai Golden Prawn. Kita akan telusuri terus kondisi terkini. Ini dia. Tanjakan Bengkong Sarmen ya, tanjakan. Iya betul, ini tanjakan Sarmen ya. Tolong bilang pom bensin yang ada tanjakan di kompleks Sarmen. Bengkong abadi, Bengkong laut. Dan ini kita akan menuju ke Golden Prawn. Sini masih banyak pohon-pohon rindangnya ya. Jadi akan sedikit membuat adem. Di sini masih satu jalur. Ini perempatan Polsek ya. Kalau yang ke kiri itu arah ke Polsek Bengkong. Kita lurus arah ke Golden Prawn. Nah, itu yang seafood. Tuh, kalau yang mau ingin Golden Prawn tuh ya, kalau yang pengen makan seafood, restoran seafood, bisa ke sini nih, Golden Prawn sini ya. Kita masuk, ini dia kawasan Golden City Residen ya, ada juga. Tuh, kita akan masuk ke daerah Golden Prawn. Di sini banyak tempatnya, tempat kuliner kalau weekend sangat ramai.
ini ya, kondisi Golden Prawn. Tuh ada Hotel Golden Bay. Golden Bay Hotel tuh tempat salah satu hotel yang ada di daerah Bangkok ya. Golden